Halo sobatku, selamat datang di channel Chan. Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita membahas untuk The Last Fortress Underground. Untuk kali ini gua mau bahas untuk bagian ekspedisi, guys. Jadi gua udah maksimalin secara gratis, 100% gratis yang gua lakukan selama ini karena ya daily login lalu juga aktif, pastinya setiap hari kita aktif untuk mendapatkan VIP. Nice. Dan juga VIP kali ini gua udah mulai mencapai level 7. Wow, kurang 3 kali lagi untuk VIP ke-10 lalu buka untuk garasi ke-4. Langsung aja kita masuk ke bagian in game-nya. Oke, untuk bagian sini kalian bisa mengetahui bahwa gua baru aja join kemarin ya, selesaikan misi-misi daily dan juga duel aliansi. Untuk duel aliansi hari ini tentang prajurit, di mana untuk kalian bisa lihat di bagian duel aliansi lalu ke pratinjau jadwal. Di pratinjau jadwal ini kalian bisa mengetahui dari latih prajurit untuk keesokan harinya, lalu untuk keesokan harinya tentang kalahkan musuh ataupun kalahkan enemy yang ada. Kita bisa melihat lagi di mana untuk zombie raid, lalu klik aja ke bagian trial aliansi. Dah, disinilah ketentuan dari duel aliansi yang kalian buat perang-perang ataupun menyelesaikan misi-misi yang ada, guys. Kita lihat lagi di bagian sini, kalian bisa mengetahui bahwa untuk helikopter sendiri udah gua bahas untuk kemarin ya, untuk tempo hari. Saatnya kita mulai ke bagian battle, lalu klik ke bagian ekspedisi. Ini daily login kalian bisa untuk menyelesaikan kalau kalian ada waktu. Kalau gua secara pribadi nggak ada, jadi gua skip, guys. Gua rem aja lah. Di sini kalian bisa mendapatkan sebuah komponen yang ada. Komponen ini setiap harinya kalian bisa untuk upgrade fasilitas. Lokomotif ternyata 10 levelnya hingga jarak sprint 2100 km. Kita bisa lihat tanda serunya maksimal level 10. Lalu untuk gerbong sendiri level 10 juga, di mana untuk maksimal hero kalian yang kalian bisa gunakan 25. Bangsal adalah tempat perawatan ataupun sebuah pemulihan untuk 6 orang hero kalian. Lalu gerbong makanan hingga level 10 juga, di mana untuk hero yang makan 20 hero yang kalian bisa gunakan, tanda kutip pemulihan HP 75%. Mantap. Dan juga ruangan senjata, di mana kalian bisa mendapatkan hingga level 30, guys. Attack semua hero 120%, defense semua hero 120%, dan juga maksimal HP semua 120%. Jadi kita akan mendapatkan sebuah buff yang ada di bagian sini. Enggak level 30 ya. Paling penting ini bagian ruang senjata memang. Lalu untuk gerbong makanan sendiri kita mulai tar, lalu klik ke bagian mulai maju hingga kurang lebihnya 1400 km, 1415 km ya. Lalu kita sprint lah, otomatis lah dia percepat karena kita mendapatkan sebuah kotak ekspedisi, komponen dan juga lain-lainnya. Pelatimah ini fokus untuk bagian equipment kalian. Nah, di bagian sinilah kalian bisa mengetahui bahwa untuk makanan. So, kalau kalian makanan, berikan sebuah hero yang sudah terluka parah. Seumpama Kelly ataupun Bolton ataupun juga hero-hero depan Coleman seperti ini, tank kita darahnya udah sangat sedikit, barulah kalian berikan makanan. Jadi fokusin hingga gonta-ganti hero ya. Kalau kalian pasang sebuah seperti ini, kita harus pasang buff dulu, guys. Gua males banget lah buat buff-buff kayak gitu. Rekor maju pun gue statistik dropnya baru dapet segini, belum gua upgrade sampai hingga 1500 bahkan 2100 km. Kalau udah mencapai ke area situ, mungkin gua bakalan mendapatkan upgradean tambahan lagi ya untuk bagian ekspedisi sendiri. Tapi kan karena gua skip, ya udahlah kayak gitu. So, kalau kalian mau berikan, kalau bisa ya perawatan biasa, inap aja. Nanti kalau udah darahnya apa auto loss lah gitu, udah mikir, wah ini hero gua mati bakalan. Kalau hero lu mati, otomatis berikan aja makanan sebelum dia mati. Karena kalau udah mati, nggak bisa kalian gunakan lagi hero tersebut, guys. Jadi kalian bisa cuma rem, lalu melanjutkan ekspedisinya keesokan harinya lagi. Sebuah buff yang kalian gunakan pun
juga tentukan hero yang kalian milikin apa aja. Seumpama hero gua kan minu temen ya, jadi ya buffnya gua ambil kebanyakan minu temen, entah itu defend entah itu attack. Yang penting gue fokus ke sini karena karakter-karakter gua, akun-akun utama gua yaitu minu temen untuk saat ini juga. Lalu kita bisa untuk claim setiap harinya. Tidak lupa juga kalau kalian udah mendapatkan equipment yang sangat hebat ataupun banyak, kalian bisa untuk upgrade setiap harinya ya, kurang lebihnya ungu hingga level 15. So kalian bisa untuk aktifkan hingga level 15. Kalau bisa juga kalian bisa mengaktifkan yang emas hingga level 20. Namun kita harus membutuhkan sebuah energi. Di sini komposisi equipment dimana kita bisa mendapatkan juga dari aliansi kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu untuk aliansinya, toko apakah ada. Dulu kayaknya pernah gua lihat tuh, dapat dari mana ya, dari hasil guys, gue lupa guys dapatnya dari mana, gue lupa. Jadi itu buat upgrade si item. Kalau kalian punya asaran atau masukan, kalian bisa chat di kolom komentar ya, untuk memberitahukan para player-player lain tentang bagaimana kita bisa mendapatkan si ini tadi, equipment komposisi seperti elektronik ini guys. Jadi kita lihat untuk bagian item gua, kita scroll. Nah di sini yaitu supercharger elektrik, digunakan untuk enhance equipment tingkat lanjut. Jadi kalian perlu banget untuk bagian ini nanti kalau kalian mempunyai equipment yang emas, karena equipment itu sangat penting untuk CP hero kalian masing-masing ya. Namun juga perlu diketahui bahwa kurang lebihnya equipment sama hero harus sepadan. Seumpama kalian benar-benar suka dengan karakter itu, kalian harus mengerti tentang equipmentnya. Setelah itu kalian gunakan dan juga naikkan hingga maksimal dari equipment yang kalian punya saat ini. Selebihnya kalian bisa untuk upgrade dan juga memberi dari hasil pabrik equipment. Kalian mau produksi yang mana nih? Seumpama produksinya kalian udah fokus, mereka akan naik level kemahiran. Ini levelnya naik, itu mempercepat kita membuat sebuah equipment. Kalian bisa untuk menempa dan kalian pilih terlebih dahulu, gue butuh apa? Kematian, pulih, tembok besi, kiamat, bahkan kastil ya. Kalian pilih aja salah satunya, lalu klik seperti ini, kalian cari. Nah di sini kalian harus fokus punya dulu guys, kalau bisa sampai ungu lah, tapi ini benar-benar susah sekali kalau kalian mencari hingga ungu ya. Setidaknya biasanya biru yang kalian akan dapatkan, namun kalian bisa mendapatkan hingga warna yang ungu juga. Kalau ungu rasio pendapatan dari epicnya 1% untuk biru, namun kalau elite bakalan lebih tinggi lagi guys. Ini gue percepatin ya, seumpama gue butuh kematian yang STR. Klik tempa, biru, 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 masih biru semua yang gua dapatin kayak gitu. Kita kirim biru, biru, hijau. Nah kayak gitu guys. Nanti kalau kalian mau ganti, kalian gak usah balik, tapi klik aja ke bagian sini, lalu cari tempat lain yang kalian butuhkan, yang kalian ingin buat equipment tersebut. Sembari itu kita mulai lagi, dimana gua mau naikin VIP ini guys. VIP kurang 700 diamond. Oke, kita bui dulu buat 500 diamond. Klik kurang 160. 160 gue beli yang 200 aja. Stop. Oke, nice. Mantap. 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 Dapat level 7. Oke, dapat. Untuk eksklusif spesial itu kalau kalian punya duit banyak, kalian bisa untuk claimin ya, dan untuk mengupgrade si queen yang kalian punya. Queen ini untuk mendapatkan hero kalian dan upgrade-nya permanen dari VIP 1 hingga VIP ke 7 ini. Kalau kalian beli paketan eksklusif, kalian akan mendapatkan secara permanen. Namun sangat perlu banyak banget kalau kalian benar-benar suka si queen, harganya fantastik banget ya, kalian bisa mengetahuinya juga. Lalu di sini kalian bisa mendapatkan untuk toko hak istimewa. Toko hak istimewa ini untuk membeli tapi menggunakan sebuah diamond.
Jadi keperluan yang kalian inginkan apa, kalian beli aja terlebih dahulu, guys. Nanti karena di sini juga ada untuk refresh hariannya ada batasannya. Namun gua nggak terlalu rekomendasikan karena mengeluarkan sebuah diamond. Diamond sih mending-mending ke VIP ini aja ya. Lihat, VIP mau naik ke VIP 8 membutuhkan 20.000 diamond lagi. Gila, lama banget. Ya, seperti itulah guys untuk game The Last Fortress ini. Jadi keep us santuy dan juga keep enjoy to play the game. Oke. Mungkin segitu aja untuk informasi juga untuk ekspedisi kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.